Oke guys, assalamualaikum. Kita akan mereview pompa yang lagi trouble guys ya. Bila dipompa nggak bisa stabil angin, lah lihat guys ya, itu pompa PCP kita ya, seperti itulah. Kita akan mereview cara membongkar, dimana cara penggantian seal, gimana caranya guys. Kita lanjutkan. Oke, kita lihat apa yang perlu diganti juga guys ya, atau mungkin pembersihan. Oke, kita lanjutkan. Oke guys, langkah awal kita bongkar sini ya, sini dulu ya. Kita lihat di ventil paling bawah ya. Pelan tapi pasti guys. Oke guys, kita lihat bagian sini ya. Kita bersihkan lebih lagi guys, siapa tahu cuma perlu pembersihan saja. Kita pakai alat seadanya guys ya, biar lebih masuk dan lebih mengenai rumah pentil tersebut ya guys ya. Oh, kotor banget guys, lihat. Kita kontrol ini karetnya guys. Coba kita ganti aja ya. Kita kasih ya, silikon bawaannya guys ya, biar tidak terlalu kering juga. Oke, kita pasangkan. Oke, kita pasang dulu guys. Thank you.
hati-hati ya, jangan sampai miring loh, bisa berakibat fatal. Langkah selanjutnya kita bongkar sini guys ya, pengecekan di atas sil paling atas ya guys. Oke guys, kita lakukan pembersihan. Sikan aja dulu. Kita daster guys. Semoga cuman itunya aja ya. Oke, real guys ya. Kita tutorial kita hari ini sukses. Itulah cara mengatasi pompa senapan PCP GX ya. Model kayak gini ya, sidon ya. Oke, sobat. Kita akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.